Iya, balik lagi bersama saya di sini untuk melanjutkan gameplay polisi-polisian kita ya. Jadi kita akan melanjutkan gameplay polisi kita. SWAT maksudnya kok polisi kita ya. Jadi kita misi kita sekarang adalah misi yang kedua. Langsung kita play aja nih sistemnya. Di sini kita akan masuk di Fairfax Residence. Jadi ini sepertinya rumah seseorang atau satu keluarga ya, tapi memang rumah di luar negeri itu luar biasa menyeramkan. Bentuknya aja udah kayak gitu ya kan. Jadi di sini ada High Risk Warrant Hostage Rescue 25 Glendale Lane October 23 443. Anjay, apa yang gue bilang itu nggak tahu aku. Oke, langsung kita ke briefing aja dulu. Kalian bisa dengar briefingnya ya, kalian bisa baca di sini ya, walaupun bacanya nggak bisa terlihat terlalu jelas. Oke, di sini kita lihat dulu mapnya. Di sini kita bisa pilih dua jalur masuk, bisa dari pintu depan atau pintu samping gitu ya. Tapi kayaknya gue sih milih pintu samping biar lebih mantul. Oke, kita bisa di sini lihat suspeknya siapa. Suspeknya ada si pria botak namanya Lawrence Fairfax. Bus, ternyata si Fairfax ini yang punya rumah ya. Yang punya rumah, dia yang punya masalah. Jadi kayaknya dia yang membunuh keluarganya. Waduh, sungguh ini kisah-kisah psikopat. Si villainnya ada si Melinda Klein. Melinda Klein ini adalah sebentar. Oh my god, dia ini kayaknya anak yang hilang terus dibawa ke rumah ini gitu ya. Terus ada Gladys Fairfax. Gladys Fairfax ini si pemilik rumah ya, pemilik rumah. Dia ini ya nggak dijelaskan dia ini siapa. Nggak tahu juga kita siapa dah. Timeline-nya kita lihat. Timeline-nya dalam gitu, langsung kita start aja. Equipment kita udah tahu lah pasti ya kan. Oke, kita udah masuk di halaman rumah si Fairfax Residence ya. Di sini kita lihat dulu sekeliling kita. Buset, menyeramkan juga ini rumah. Ini di daerah mana ini cuy, langitnya merah. Betulnya nih tempatnya. Sebentar ya, sebelum kita masuk ke dalam rumah, alangkah baik kita keliling-keliling. Di sini ada 4 orang teman gue seperti biasa. Karena yang kemarin itu kan kita tahu ya, teman kita ada yang beberapa cedera, sekarang udah sembuh sepertinya. Oke, di sini kita lihat-lihat dulu situasinya. Mungkin di sini ada nasi bungkus. Gold, fall in. Aduh, sorry itu kepencet kampret. Udah, kalian gak usah ikutan. Kita dari sini aja masuknya. Ini tempat cukup menyeramkan cuy. Buset, ini apa ini? Kupu-kupu kah? Atau garis polisi? Oh, kincir angin. Baling-baling itu guys, mainan anak-anak. Fairfax 25. Jadi ini seperti nama rumah atau blok atau apa gitu di luar negeri, kayak gitulah modelnya pokoknya. Sini ada jendela. Buset. Hidupin dulu senter lah biar nggak gelap kali. Ah, gini kan enak ya kan. Ini apa? Tong sampah sepertinya. Ini ada lagi Halloween. Oh, serem juga nih suasana rumah. Oke. Sebentar, seperti biasa sebelum kita masuk ke rumah orang, kita ucap salam dulu. Assalamualaikum. Oke, guys, buka cepat. Kalian buka nih. Kita buka, kalian sebagai right anak buah harus membuka pintunya, kalau aku bante kalian sini. Oke, okay. Buka cepat. Oke, okay, udah ledakan terus. Gotcha. Gak usah balik cerita kalian. Sip, ledakan terus. 1, 2, 3. Mantap. Regroup and stand by to okay, keep move, it moving. Move. Clear it. Clear so far. Let's get check, check, terus cek. Aku nggak percaya. It's clear. Fields. Area clear. This is entry team. We're in the house and continuing on. Masuk ke rumahnya aja udah merinding aku sih. Sebentar, karena ini mainnya pakai headset jadi ya cukup jelas gitu suaranya. Sini ada painting, ada apa, ada saklar rumah, guys. Jadi karena kita udah masuk, kita tutup dulu pintunya biar enak kita di dalam ya kan. Anjay. Ya, udah rusak itu ya, nggak bisa di apa-apain. Oke, di sini ada dapur, geser dulu kalian. Dapur, cucian piring yang kotor sekali, guys. Ini kompor gas, ini barbel, ngapain di sini di barbel? Nggak nyambung ya. Ada daging manusia nggak di sini? Jangan-jangan ada daging manusia ya kan? Serem juga nih. Oke, nggak ada, kita harus mencari dulu bukti-bukti petunjuk. Kita lihat dulu objektif seperti biasa. Di sini neutralize Lauren Fairfax, rescue Melinda Klein, terus rescue all of the civilians, bring order to Charles. Ini seperti masih misi yang sebelumnya lah. Terus report status to talk, all weapons secure. Oke, seperti biasa lah.
Tidak ada yang misi yang baru ya. Maksudnya tidak ada misi jenis objektif misi yang susah lah gitu. Oke. Di sini aman, meja ini aman, enggak ada apa-apa. Oke. Awas kalian semua. Move and clean. Oke. Clean that room. Cepat-cepat cari-cari. Oke, meret red sini red open the door. Red team. Red. Go when ready. Oke, biarkan tim blue di sana, kita di sini. Red, cepat buka-buka. Aku buka pintu itu cepat. Oke. Kampret kaget ada. Ternyata ada orang di sini. Buset, oke. Sebentar, bentar. Keep clearing. Oke, sip. Sebentar, kita lihat di sini ada kipas, ada tumpukan sampah. Wih, apa tuh? Slow lah. Sini ada lukisan yang creepy-creepy ini, cuy. Apa ini lukisan? Nggak tahu kita. Oke, sabar. Gelap sekali rumah ini. Kalian nggak punya uang beli listrik atau cemana ini? Kok gelap kali? Percuma rumahnya besar tapi lampunya nggak hidup. Oh, mungkin kita datangnya jam 3 pagi ya kan? Orang ini habis sahur kayaknya ini. Tuh, meja makan masih berantakan. Jadi habis sahur kita datang geledah rumah orang. Kurang ajar. Kurang ajar. Ada suara orang. Melinda, if you can hear me. Wah. Udah sini, sini, sini. And I'd like to say to whoever took her. I'm begging. Aduh, merinding aku, cuy. Please bring my daughter back. Waduh. Please. Nangis deh, cuy. That was the mother of Melinda Klein, an apparent victim of the so-called law school lyncher. Police have no leads as ya, to kan the betul yang kubilang tadi. Jadi, oke. Aku ngerti. Betul yang kubilang tadi. Jadi, anak itu adalah anak yang diculik dibawa ke rumah ini gitu ya, sama si botak. Jadi, ibunya tadi tuh udah nangis-nangis gitu ya kan. Tolonglah anak, kau kembalilah kau ke rumah. Aku mama udah masak ini nih tempe goreng gitu. Oke. Open. Open and clean. Open and clear. Oke, sini tim merah open and clear. Red. Oke, okay, cepat-cepat clean, cepat-cepat. Cepat clean. Buka. Red. Tugasnya di sini blue. Blue, woi. Blue-nya diam-diam aja, Bang. Oke. Blue. Opening clear. Okay, masuk terus, ready. Masuk terus. Clear so far. Red team going. Keep it going. Oke, okay, cari terus. Let's get in there, guys. Moving. Go. Looking good and feeling antsy. No, we're falling. Area clear. Behind you. Fall in and stay close. Apanya? Get in position. Kalian cek terus. Kalian yakin sini clear? Di sini ada kamar, kelambunya gila. Ini kalian mau ngapain? Mau suluk? Kayak gitu kelambunya, cuy. Sumpah ini rumah nggak ada ini apa kayak mana? Mati lampu atau memang bangkrut nggak bisa beli listrik lagi, beli lampu lagi, beli token. Ada patung. Sini ada patung Yesus. Sebentar. Kita cari-cari dulu, sini ada lemari. Lemarinya nggak bisa disenter, cuman cerita lemarinya nih. Aneh ya. Teksturnya nggak tembus deh, maksudnya tembus. Wow, ada makeup, cuy. Makeup, mungkin ini kamar cewek kayaknya nih. Jangan-jangan ganggu kamar cewek, nanti marah dia. Oke, masuk kita ke dalam dulu nih, masuk ke dalam. Ini kamar mandi cewek kayak ini. Oke, siapa yang mandi di dalam, hello. Aduh, berisik. Oke, di luar aman, sepertinya gelap juga di luar ini. Kayak orang bodoh aku. Airnya hidup terus tuh, nggak bisa dimatikan. Kalian udah lampu nggak ada, boros-boros air. Ini apa ini? Kok kayak gini model dindingnya nih? Ada ruangan rahasia nih, cuy. Udah, oke. Sini sekarang kita move and clean. Get her open. Oke, cepat blue. Mana blue? Blue, cepat blue. Aku nggak berani masuk sendiri, cuy. Jadi kita biarkan aja tahun kawan kita yang mati duluan nih. Oh my god. Move and clean. Move and clear. Go and ready. Siapa? Get down and show me your hands now. Put your hands in the air. Awas. Cepat. Kita ikat aja nenek. Nenek kurang ajar. She won't comply. Now you got this all wrong. Lawrence wouldn't hurt a fly. Bandar kali ya. Gak mau di ini. Out of my house, you. Oh, aku tahu ini harus dikasih bom asap dulu nenek ini ya. Biar paham dulu dia. Kita kasih bom asap. Nah, bos. Ah, mati kau situ. Dah. Ah, batuk. Kau batuk. Ah, baru. Bandel juga. Tak tuh, bandel juga nenek itu ya. Secure her. Nenek itu harus dikasih bom asap dulu baru bisa diam ya kan. Kalau enggak bisa dia tuh. Batuk kau situ. Ntar lagi matinya kau itu.
Udah tua bandel. Aku pun batuk jadinya kampret. Lu kontol. Ini ya kampret. Oke. Okay. This is entry team. Civilian is safe, okay. Secure and ready for evac. Okay, let's go, my friend. Copy. We'll be ready. Fall in. Team Red mana? Fall in on me. Team Red masih di sini. Sip. With you. Let's go, my friend. Kita akan langsung ke bawah saja ya, karena di atas sudah selesai masalahnya. Ini apa ini? Oh, exit mission. Oh my god. Open and clear. Cepat, go when ready. Cepat. Copy, boss. Kopi, aku nggak mau kopi, aku mau teh. Cepat. Girat nih, ada girat. Apa lagi, coy? Aku udah di sini, udah pas ini. Buset nih, memang orang. Iya. Suspect contact. Uy. Time to move. Tembak terus. Suspect down. Mampus. Moving forward. Wah, ada suspect di sini. Siapa yang kena injur? Si Fields kena injur. Wah, ini suspectnya kampret. Si kampret. Okay, my friend. Check that room. Okay, sabar. Mana dia? Suspek kurang ajar. Oke, ini dia, kita ambil dulu secure, kita report sama si Tok. Tok, this is entry team. Okay. We have a dead suspect. Roger. Open and get in there and clear. Okay. Team blue. Blue. Open and clear. Okay, aku nunggu di sini, cepat. Aku nunggu di sini. Di sana red, di sini blue. Biar mantap. Sir, it's locked. Hah? How should we proceed? Apa lock? Enggak, bodoh. Masuk aja. Oh, ini yang di lock. No visible threats. Oke, buka aja terus. Kok tim blue? Aduh, salah aku kan. Aku malah tim blue kusuruh. Salah. Tim merah. Red team, get in there and clear. Oke. Deploying blue charge. Team, prepare for detonation. Move it, go. Cari ada sesuatu kah yang clear? It's clear. Di sini ruangannya aneh, cuy, enggak? Apa itu? What in the fuck? Sebentar. Buset. Kontak senjata. Gimana orangnya? Fall in. Gold. Get in and clear. Kontak senjata di mana tadi? Di mana, cuy? Aduh, aku sebagai kapten tolol sekali ya, tidak bisa. Apa disgusting. Ini cuma kamar. Kamar kayak kamar psikopat gitu ya. Ada koran-koran terus. Tuh ini tempat tidurnya, buset dah. Ada buku, ada TV kayak gitu. Nggak ngerti aku konsep kamarnya kayak mana nih. Keep clearing, Jake. Oke, kita sabar. Secure dulu. Kita report. Entry team to talk. There's a down suspect here. Continuing. Roger that. Standing by. Eh, ada orang tuh. All clear. Talk. This is entry team. Who's this? Female victim in need of entry team to talk. We've got a wounded civilian. Ini nggak bisa diapain. Cewek ini, cuy, dia ngapain kayak gini? Nggak bisa dilepas nih ikatan tangannya. Jadi kita lepas dulu ya, gini. Kita lepas dulu. Ya, dia ngedesah kampretnya. Ngedesah pula deh. Semprot. Oh, nggak bisa, cuy. Kan caranya. Jangan ditembak lah, kalau ditembak mampus kita. Udah lah, nggak bisa lah, biarin aja dari situ. Kita, yang penting kita udah report. Oke. Open and clear. Cepat masuk kalian ke dalam. Ada ruangan rahasia. Ada topeng. Memang psikopat nih, si botak. Go. Psikopat betul ya nih. No visible threats. Oke, cari terus. Move it. Move and clean. Clear that room. Let's move. Move, woy. Kalian ngapain? Kok kalian halangi jalanku? Check that room. Move over, sir. Go. Red. Go. Time to move. Keep clearing. You're police, in my spot, put your hands up. Let's move. Geser dulu. Kau bisa geser? Aduh, si kampret. Nggak bisa geser. Dia nggak mau geser, cuy. Oke, ntar gue panggil dulu ke sini ya. Gue panggil dulu. Ini memang agak susah gamenya. Fall in and stay close. I'll take point. Ah, udah. Awas. Hey, let's get this show on the road. Geser. Aku back, mau sir. Masuk. Awas. Mananya? Oh, sini. Kau mau lihat sesuatu dulu di sini. Ada apakah di sini? Tidak ada apa-apa, cuy. Kosong, hanya melempem ruangan-ruangan aneh di basement. Sip. Ada pintu ternyata ya. Open and clean. Kita suruh tim merah. Red team, get in there and clear. Cepat, masuk. I got it. Masuk. You're on my way, sir. Nanti. Let's get in there, okay, guys. Oke, gas terus. Clear that room. Oh, ada suara cewek. So far, so good. Everybody down. On the floor. Everybody down. You found me. Bentak ceweknya. Civilian is compliant. Okay, cover. Check on it. Safe di sini nggak ada apa-apa, cuma ada ember dan lampu sorot. Ruangan psikopat sekali. Okay. Mission complete. Put him on safe and let him hang. Aduh,
tarik mic-nya kampret. Misi kita udah komplit, sekarang kita coba lagi apa yang kurang. Ternyata kita belum report satu. Oke, kita report si cewek ini berarti ya. Report ceweknya. Oke, sip. Entry team to talk. Civilian ready to evacuate. Yeah. Misi kita selesai cuy, dalam waktu berapa menit tuh? Selesai lah pokoknya, 70 nilai kita ya. Mantap sekali untuk misi kedua ini bro. Misi kedua ini kita udah selesai ya. Sekarang kita tinggal lanjutkan misi ketiga. Tapi ya next video aja ya kan. Jadi satu misi satu video biar enak gitu mainnya. Gak buru-buru ya kan. Jadi seru guys game SWAT 4 ini. Bagi kalian yang punya PC di rumah, ini laptop kentang pun bisa main. Jadi kalian bisa mainkan aja, cari aja linknya. Kalian bisa sebenarnya beli dari Steam. Cuman aku di sini pakai Anchor karena gimana ya, aku nggak bisa beli karena ini laptopku kentang, dia untuk nginstal Steam aja susah gitu ya. Oke, jadi untuk mission selanjutnya itu ada misi Quick Fuel Convenience Store. Jadi kita ini kayaknya di suatu toko atau mall atau minimarket lah gitu ya. Terus kita akan menggeledah, mungkin nggak tahu lah, kita belum, karena aku belum mainin, kita akan mainkan aja besok biar kalian tahu gimana ceritanya dari misi ketiga ini. Oke ya, kita bertemu di misi selanjutnya.